Aksi maling beraksi di konter HP Dukuh Pakis Kota Surabaya terekam CCTV. Viral video CCTV yang merekam seorang pemotor menyatroni sebuah toko gerai pengisian pulsa dan aksesoris ponsel di Jalan Dukuh Kupang XX, Kelurahan Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2023, siang. Video tersebut diunggah akun Facebook FB Adi Buyono. Terdapat 3 video rekaman CCTV yang diunggahnya. Ketiga video tersebut merekam momen kedatangan pelaku yang tampak mengendarai motor jenis matic lalu berhenti tepat di depan toko. Pelaku mengenakan jaket warna cerah, bercelana hitam, bersepatu dan berhelm warna ungu. Dari lagaknya, sepintas sosok pemotor tersebut layaknya pengunjung atau customer pada umumnya. Namun, jika melihat gerak-gerik yang ditunjukkan selanjutnya, pria tersebut ternyata memang berniat melakukan aksi kejahatan. Menyadari toko seluas 4 meter kali 4 meter tersebut dalam keadaan kosong tanpa pegawai berjaga, pria itu berjalan mendekat ke lemari rak etalase aksesoris ponsel toko. Ia lalu merogohkan tangan kanannya untuk membuka laci utama meja kasir.